Ratusan jiwa warga desa Raya Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara terisolir akibat banjir luapan Krung Kruto. Akibatnya seluruh aktivitas masyarakat lumpuh total. Sebagian warga mengungsi ke masjid untuk menghindari banjir. 225 jiwa warga desa Raya Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara terisolir akibat banjir luapan Krung Kruto. Sebagian warga masih bertahan di desanya karena rumah serta harta benda mereka terendam banjir. Jalan menuju desa ini tidak bisa lagi dilintasi dengan berjalan kaki atau kendaraan. Hanya perahu yang bisa digunakan sebagai alat transportasi untuk beraktivitas. Ketinggian air di sebagian tempat masih mencapai 1 meter setengah. Warga hanya pasrah sembari menunggu bantuan. Warga menyebutkan dalam setahun mereka bisa merasakan dampak banjir 5 hingga 10 kali. Ya, kami di sini uh, kendalanya banyak terutama uh, kami ini daerah uh, rendah. Uh -huh. Habis itu tanggul kami pun uh, uh, di sini nggak ada. Uh -huh. Pemerintah Aceh Utara menyebutkan upaya perbaikan telah dilakukan di sejumlah titik tanggul di sepanjang Krung tahun anggaran 2022. Pemerintah mengalokasikan dana secara khusus untuk perbaikan. Pasti ke depan kita himbau sekali ya untuk masyarakat khususnya yang punya tanah di pinggir sungai hmm. eh, kalau ada pembahasan mohon ikut serta pembahasan supaya cepat hmm. pembahasan dan tindak lanjut sementara untuk pemerintah daerah kita anggarkan di setiap ada tanggul yang jebol Kalau gitu, oh, kita anggarkan di BPBD Aceh Utara hmm. karena keterlambatan di tahun 2021, ini kita anggarkan di 2022. Saat ini banjir di Kecamatan Lok sukun berangsur surut. Mereka masih ada di desa yang terendam banjir seperti Desa Dayah, Gemata dan sebagian di Kecamatan Pirak Timur dan Matangkuli. Bantuan antisipasi dampak banjir dari TNI Polri dan berbagai pihak lain telah disalurkan untuk membantu masyarakat. Dari Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf Ainus melaporkan.